saya melihat itulah ramai yang menyatakan saya adalah political appointee dan sebagainya. Okey, itu saya terbukalah pada ramai apa pihak-pihak awam untuk bincang dan sebagainya. Perkara yang saya buat ni bukan kerana membuktikan diri saya benar ataupun tidak, tapi saya nak buka laluan kepada ramai lagi anak muda untuk dilantik. Okay. Saya akan menjadi penanda aras kepada banyak lagi board akan menerima anak muda untuk berani menyuara dan boleh lakukan kerja. So saya ramai dah, bila waktu saya dilantik ni ramai dah pandang. So kalau saya buat flops ke saya buat any problem, apa-apa saja masalah, biarpun tak buat kerja, diam dan menjadi pak angguk ke dan sebagainya seperti yang Tan Sri cakap, benda ni akan mencerminkan anak muda Malaysia. Kalau kerajaan boleh memberikan kepercayaan untuk mengundi dan memilih siapa kerajaan yang mereka nak, saya yakin anak muda dah lebih daripada itu untuk layak untuk melantik sebagai seorang board. So saya rasa kerja yang saya buatkan ni untuk membuktikan saya layak ataupun tidak untuk dilantik, itu adalah perkara kedua. Yang pertama adalah the young one can do it. Ini adalah bukti untuk melantik lagi ramai.